ya, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Pertunjukan. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan teman-temannya sedang bermain hari ini. Ayo, aku datang. Oh. Aku Flop. Ya. Oh, ini panggung. Ya. Kita bisa membuat pertunjukan. Ya. Oh. Pertunjukan. Kita bisa menyanyi, menari, berakrobat, dan apa itu akrobat? Itu berguling dan semacamnya. Oh, aku bisa melakukan itu. Dan aku bisa melakukan ini. Ning 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 ning. Oh, tidak, Pando. Lebih baik bernyanyi. Baiklah. Iya, kau pandai menyanyi, Pando. Oh, aku bisa menyanyikan lagu meluncur dari pelangi. Ya, dan aku akan menari balet. Iya. Oh, kita butuh penonton. Kami bisa menjadi penontonmu, Coco. Iya. Kalian hanya berempat. Dan itu tidak cukup. Oh, astaga. Aku tahu. Kalian duduk di sini dan tonton kami. Tikus beli pelangi. Kau duduk di sana dan kau di sini. Kalian jadi penonton kami. Aku akan duduk di sampingmu. Aku yang tertua jadi. Aku harus tampil pertama. Aku selanjutnya. Karena aku yang tertua kedua. Aku tidak ingin tampil terakhir. Kau tahu, Bing? Penampilan terakhir dalam sebuah pertunjukan disebut finale. Itu benar. Dan finale itu sangat penting. Oh, luar biasa sekali. Kau adalah finale. Aku adalah finale. Ya. Sekarang kita ke belakang. Baik. Ayo. Datang. Ini disebut belakang panggung dan itu penontonnya. Belakang panggung. Cepat, Bing, pertunjukannya akan dimulai. Para penonton, selamat datang di pertunjukan kami. Yeay. Yang pertama adalah aku, Coco. Yeay. Oh, aku butuh musik. Oh, aku punya musik di handphoneku. Aku sedang menari. Baiklah. Okay. Oh, mengagumkan. Terima kasih. Sangat bagus, bukan? Dan sekarang, Pando. Bintang-bintang berkelip menghiasi angkasa. Jauh tinggi di sana. Selanjutnya Sula yang akan aku akan apa namanya? Akrobat. Iya, tentu. Akrobat. Bagus. Wah, Sula. Finali kita, Bing akan menyanyikan meluncur dari pelangi. Ayo, Bing. Ayo, Bing. Ayo, Bing. Ada apa dengan Bing, Ama? Aku rasa dia sedikit malu, Sula. Sedikit. Oh, aku harap dia keluar. Apa kau baik-baik saja, Bing? Tidak. Semua orang menatapku, Flop. Itu benar. Kami semua menantikan lagumu. Bing, kami menunggu. Kau adalah finale. Hei, kau tidak perlu menyanyi, Bing. Aku ingin menyanyi, tetapi
Aku tidak ingin melakukannya sendirian. Bagaimana jika aku naik bersama, Mobing? Baiklah. Kalau begitu, ya. Ayo. Oh, itu dia. Iya, dia kembali. Ayo, Bing. Ayo, Bing. Siap, Bing. Ini dia, Bing. Violet penyanyi yang hebat. Dia bisa membantumu menyanyi. Ah. Terima kasih. Oh. Baiklah. Cantik dan nila. Oh, aku datang, Bing. Aku juga. Ungu cantik dan nila, biru hijau kuning yang terang. Itulah warna pelangi, menaiki pelangi. Jingga dan merah rubi, pelangi di atas kepala. Itulah warna pelangi, meluncur dari pelangi. Tentu saja. Bagus sekali, Bing Bunny. Kerja bagus, Bing. Kami melakukan pertunjukan di atas panggung. Dan semuanya bersorak. Dan aku adalah finali. Dan itu penampilan terakhir dalam pertunjukan. Dan aku sangat bersemangat. Tapi kemudian, semua orang melihat ke arahku. Dan aku jadi sangat malu. Tapi aku jadi tidak malu lagi karena teman-temanku membantuku. Dan kami berhasil menyanyikan lagu Meluncur dari Pelangi. Dan semuanya menyukainya. Bernyanyi, itu kesukaan Bing. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Cherry. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Ya. Dia baik-baik saja. Telepon seluler. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bermain dengan telepon hari ini. Ya. Oh ya, terima kasih. Baiklah, ya. Sampai jumpa. Boleh aku bermain dengan teleponmu, Flop? Tentu. Terima kasih. Apa yang mau kau mainkan? Permainan selada hopeti itu kesukaanku. Oh iya, itu bagus. Halo. Halo. Katakan sesuatu kepada Letus, Flop. Halo, Letus. Kau harus dekat, Flop. Dan bicara di sini. Hampir saja. Kau harus berhati-hati dengan telepon, Bing. Baiklah. Maafkan aku. Katakan sesuatu pada Letus sekarang. Halo, Letus. Nah, ini dia. Ayo katakan halo, Ciki Timer. Ayo katakan halo pada tempat sampah. Baiklah, Bing. Tolong bawa cucian ini ke atas. Aku dan Letus ingin bermain dengan Hopeti. Oke. Ingatlah, jangan sampai wus dengan telepon ini. Flop yang konyol. Hanya aku dan Hopeti yang bisa melakukan wus. Oke. Katakan halo pada Letus, Hopeti. Katakan halo. Halo, Letus. Halo, Letus. Ayo, Hopeti. Ayo, Letus. Ayo, Hopeti. Ayo, Letus. Telepon jangan diwus ya. Kau diam di sini ya, Letus. Hopeti. Wus. Hup, hup. Wii. Woo.
tidak, tidak, ayo, tidak. Ayo, Bing. Waktunya makan siang. Ayo, Peti. Bing? Apa kau baik-baik saja, Bing? Di mana teleponnya? Aku tidak tahu. Aku menghilangkannya. Kau menghilangkannya? Oh, baiklah. Kira-kira di mana ya? Tidak apa-apa, Bing. Bukan masalah besar. Kita tinggal menelponnya dan bisa mendengar suaranya. Oh, bunyinya seperti di dapur. Oh, ini lucu. Apa yang dilakukannya di sini, Bing? Astaga. Bing? Bing? Aku tidak di sini. Wah ya, ini jelas sekali selimut berbentuk Bing. Yakin itu bukan kau? Bukan. Bukan? Oh, baiklah. Oh, bagus. Letu masih menyala, Bing. Oh, bagus. Letus masih menyala, Bing. Apa kau di sana? Apa kau di sana? Iya. Yeah. Ya, penasaran siapa yang menaruh. Letus, apa kau tahu siapa yang menaruh telepon di tempat sampah? Letus, apa kau tahu siapa yang menaruh telepon di tempat sampah? Aku yang melakukannya. Oh, baiklah. Apa yang terjadi, Bing? Kau akan merasa lebih baik, Bing, saat kau mengatakan yang terjadi. Aku dan Hopeti membawa Letus ke taman. Dan aku terlalu dekat. Kemudian teleponnya jatuh dan retak. Aku mengerti. Telepon dan Wus tidak akan bisa disatukan, ya? Tidak. Dan karena retak, kami menaruhnya di tempat sampah. Dan aku tidak ingin memberitahumu. Maafkan ya, Flop. Ya, aku senang kau memberitahuku yang sebenarnya, Bing. Rasanya tidak enak bersembunyi di bawah selimut seperti itu, ya kan, Bing? Ya, kau bisa memperbaikinya, Flop. Aku tidak bisa, Bing. Sepertinya harus kita bawa ke toko. Mungkin mereka bisa memperbaiki. Kami akan perbaiki besok ya, Telepon. Kita akan memperbaikimu besok, Telepon. Aku tidak akan ngus dekat denganmu lagi. Bagus sekali, Bing Bunny. Aku bermain letus bicara di telepon Flop. Seperti ini. Dan kau tidak bisa wus dengan telepon ini. Kami letakkan di atas meja. Tapi crash. Teleponnya terjatuh dan rusak. Jadi Hopeti dan aku menaruhnya di tempat sampah. Dan sulit sekali untuk memberitahukannya pada Flop. Itu membuatku merasa buruk. Walaupun ada sesuatu yang rusak, kau harus memberitahu yang sesungguhnya. Agar Flop tahu apa yang terjadi. Berkata jujur, itulah yang Bing lakukan. Dan aku tidak suka dibawa selimut lagi. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Cherry. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Yeay. Hore. Shulam. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Ya. Dia baik-baik saja. Pesta mainan. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Pando pergi ke rumah Sula untuk bermain. Sula, ini aku. Dan aku. Bing. Dan Hopeti. Dan aku. Oh, halo. Halo. Halo, Ama. Halo, Sula. Ada siapa, Pando? Ini Balabalu. Dia manis sekali. Apa dia bisa bicara? Oh iya. Dia bilang dia menyukaimu. Ayo, Pando. Ayo, Bing. Dan Hopeti.
Wuuus! Pink, jangan menakuti Balabalo. Dia masih kecil. Oh, baiklah. Itu bagus. Oh, silakan. Ayo, Pink. Ayo, Pink. Wuuus! Beriku Daniel. Ada yang mau berkenalan. Oh. Hopeti bilang, halo, beriku Daniel. Halo, Hopeti. Dia bilang, dia menyukai sayapmu, periku Daniel. Oh, Uping. Maaf. Kita bisa membuat pesta. Oh. Dan kau diundang. Oh, dan kau juga diundang. Ah, dia bilang iya. Oh, enak sekali. Kau harus menata mejanya lebih dulu. Oh, kau duduk di sini, Hopeti. Oh, ini ke sini. Boleh aku minta piring ini? Ini, Pandu. Bing, kau tidak boleh duduk di sini. Aku harus ke sini karena periku Daniel harus menjaga Balabalo. Dia masih kecil. Kue. Tapi tunggu dulu. Kau harus minum teh terlebih dulu. Ini, Hopeti. Enak sekali. Belum ada isinya. Oh. Silahkan, dan silahkan, dan juga untukku. Dia bilang enak sekali. Enak sekali. Oh, dan ini ada kue untuk Balabalo. Oh, dia bilang terima kasih. Nyam, 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 nyam. Hopeti ingin kue. Nah, dia juga harus duduk yang rapi, Bing. Baiklah. Silahkan, Hopeti. Oh, terima kasih. Nyom, 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 nyom. Dan satu untukku. Enak, enak, enak. Kue yang sangat enak. Wush. Apakah suka kuenya, Balabalo? Dia bilang, iya. Oh, apa dia ingin lagi? Oh, silakan, Balabalo. Hei, kenapa Balabalo bisa mendapat dua kue? Dia sangat lapar, Bing. Lihat. Tapi itu tidak adil. Hopeti hanya makan satu. Miau. Hei, itu milik Balabalo. Bing, hentikan. Itu bukan kuemu, Bing. Hopeti tidak akan diundang ke pestaku lagi. Hei, berikan Hopeti padaku. Dia bukan milikmu. Tidak. Hopeti terlalu nakal. Ama! Fluff! Ya? Ama! Ya? Bing mendorongku. Tapi Sula mengambil Hopeti. Oh. Dari menaruhnya di kotak. Hopeti nakal tapi dan... Tapi kau memberi semua kue kepada Balabalo, kan? Tunggu dulu. Apa yang terjadi, Pandu? Bing mengambil kue lagi untuk Hopeti. Iya. Baiklah. Dan Sula bilang Hopeti nakal. Oh. Jadi... Dia menaruhnya di kotak, lalu Bing mendorongnya. Oh, baiklah. Terkadang marah itu boleh. Tapi mendorong tidak menyelesaikan masalah, Bing. Tidak juga dengan mengambil mainan temannya. Baiklah. Sekarang, bagaimana kalau kalian saling meminta maaf? Aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Oh, baiklah. Di mana kalian bisa membuang kemarahan? Ayo. Kau lihat awan itu? Ya, kau pilih satu, Sula. Yang itu. Kau juga, Bing? Baiklah. Yang itu. Oke. Okay. Ayo tiupkan kemarahan kalian ke awan itu. Ayo, tiuplah. Lebih baik. Ayo. Teruskan. Aku ingin meniup awan yang kecil itu. Ide bagus, Pandu. Itu dia, bagus. Ya, marahnya sudah pergi ke sana. Sampai jumpa, Marah. Maaf ya, Sula, karena aku sudah mendorongmu. Hopeti juga minta maaf. Maaf, Bing. Maaf, Hopeti. Bagus. Balabalo bilang,
Ayo kita kembali ke pesta. Ayo. Aku, Pando, dan Sula membuat pesta mainan. Tapi Balabalu mendapat lebih banyak kue daripada Hopeti. Dan itu tidak adil. Lalu Hopeti mengambil kue dan Sula bilang Hopeti nakal sekali. Kemudian Sula mengambil Hopeti. Aku sangat marah. Jadi aku mendorong Sula. Akhirnya Sula juga marah kepadaku. Lalu Ama menunjukkan kepada kami cara melepaskan kemarahan, yaitu melalui awan. Setelah itu, kami tidak marah lagi. Meniup kemarahan. Itulah yang Bing lakukan. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, kepala telur. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing membuat kepala telur hari ini. Baik semuanya. Siapa yang siap untuk membuat sesuatu spesial hari ini? Aku mau, Ama. Apa itu, Ama? Oh, itu kepala telur. Aku mau itu. Aku juga. Dan aku. Kalian semua akan membuat. Oh, apa ini rumput? Bukan, Pando. Itu seledri. Oh. Kau bisa memakannya. Oh. Aku mau tahu rambut kepala telur. Rasanya enak. Cobalah. Aku menyukainya. Aku juga suka. Tidak enak. Pando. Baiklah, untuk membuatnya, pertama kau gambar wajah di telurmu. Itu terlihat bagus. Aku membuat wajah gembira. Namanya Eggy. Aku akan memberimu nama Shelly. Milikku monster. Namanya Milikku bernama Sula, karena dia seperti aku. Kenapa Eggy tidak berambut, Flop? Tidak akan tumbuh sebelum kau menanamkan benih, Bing. Oh. Ini kapas basah untuk dimasukkan ke telur. Itu dia. Masuklah. Baiklah, siap menumbuhkan rambut. Tunggu sebentar. Tapi itu benih. Benar, Sula. Mereka masuk ke dalam telur. Ya, banyak yang harus dilakukan oleh benih ini. Mereka butuh waktu untuk bisa tumbuh menjadi rambut. Nah, sekarang saatnya, benih. Ups, kau akan menumbuhkan rambut yang indah. Sama sekali tidak tumbuh, Ama. Tidak langsung tumbuh, Bing. Oh. Butuh seminggu untuk kepala telurmu memiliki rambut seperti kepala telurku. Seminggu itu berapa lama? 7 kali tidur. 7? Itu waktu yang lama, Ama. Iya, mereka butuh 2 hal untuk tumbuh. Banyak cahaya dan air. Jadi, kita tidak akan meletakkannya di dekat jendela. Dan kita menyiramnya setiap hari. Aku tidak mau menunggu 7 kali tidur. Ya, kau akan melihat bedanya setelah 1 kali tidur, Bing. Wow. Oke, pembuat kepala telur, saatnya bermain. Aku suka bermain pesta, Teh. Ayo bermain pesta, Sula. Aku tahu. Ya, aku akan memberimu teh. Kau tidak apa-apa, Bing? Aku akan tidur. Jadi rambut Eggy akan tumbuh. Ayo kita lihat. Eggy! Oh. Kau harus menunggu rambutnya tumbuh, Bing. Tapi aku sudah tidur 1 kali. Oh, Bing. Aku tahu sulit untuk menunggu. Tapi tidurnya harus yang benar di rumah. Ama, boleh aku keluar? Kumohon. Itu ide yang bagus. Ayo, Bing. Apa kau mau teh, Ama dan Flop? Iya, tentu. Itu terdengar menyenangkan. Ikutlah denganku, Eggy. Ada banyak cahaya di sini. Ya.
Mama bilang, Egi butuh banyak air supaya rambutnya tumbuh. Jadi aku akan membuatnya tumbuh. Oh. Ini airnya datang, Egi. Oh, tidak! Egi! Tidak! Apa Egi baik-baik saja? Oh, astaga. Oh, tidak. Pink memecahkan telurnya. Bagaimana bisa terjadi? Aku ingin membuat Egi tumbuh lebih cepat. Kasihan Egi. Aku memberinya banyak air dengan selang. Oh, kau mungkin memberinya terlalu banyak air, ya. Bing. Bisakah kita memperbaikinya, Ma? Oh, maaf, Bing. Tapi terlalu hancur untuk diperbaiki. Egi memang pecah. Tapi benihnya tidak. Bisakah Bing membuat yang baru, Ama? Apa kau mau, Bing? Iya, mau. Baiklah. Yeay! Ayo, Bing. Ayo. Ini. Aku belum dapat kulit telur. Kau bisa memakai ini, Bing. Oh. Kau bisa membuat wajah di sisi lainnya. Iya. Lihat, Flop. Ini Egi. Ah, halo, Egi. Ini beberapa benih Egi. Apa kau mau meletakkan Egi bersama kepala telur yang lainnya? Ya. Ayo kalau begitu. Ini dia, Egi. Semua teman-temanmu. Apa itu, Ama? Ya, ayo kita lihat. Ini sebuah grafik menunjukkan berapa hari waktu telur ini tumbuh. Oh, oh. Kau bisa mewarnai setiap telur setiap hari. Ya, buat gambar pertama, Bing. Ini. Sampai jumpa besok, Egi. Bagus sekali, Bing Bunny. Aku membuat kepala telur bernama Egi. Tapi aku tidak mau menunggu sampai 7 kali tidur. Hanya untuk menunggu rambut hijaunya. Jadi aku memberi Egi terlalu banyak air dengan selang. Sampai dia menjadi pecah. Sebenarnya aku tidak ingin itu terjadi. Tapi aku membuat Egi baru. Dan kali ini aku menunggu 7 kali tidur sampai rambutnya tumbuh. Harus mau menunggu. Itu yang Bing lakukan. Lihatlah rambutnya. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Menggonggong. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Flop bermain lempar tangkap hari ini. Hup. Tangkap, Flop. Tangkapan yang bagus, Flop. Tangkap ini. Oh, bagus sekali. Ups. Flop. Oh, ya. Lihat, Flop. Seekor anjing. Ah. Halo, anjing. Kembalilah, anjing. Oh, itu dia. Oh, tunggu sebentar, Bing. Kita tidak tahu sejenak apa anjing ini. Beberapa anjing suka menggigit. Tapi dia mengambil bolaku. Yap, dan kita akan mengambilnya kembali. Kita hanya perlu berteman dengannya. Kenapa? Bagaimana jika aku lebih dulu, lalu kau mengikutiku? Ya, baiklah. Pertama, rendahkan tanganmu lebih dulu. Jadi dia bisa mengendusmu. Dia menjilatimu, Flop. Lihat, dia menggoyang ekornya. Artinya dia senang. Sekarang, ayo berteman dengannya, Bing. Itu dia. Rendahkan tanganmu. Dia mengendusku, Flop. Geli sekali. Itu cara anjing bilang dia menyukaimu, Bing. Mungkin dia pikir rasaku enak. Bolehkah aku mengelusnya, Flop? Tentu. Yang lembut. Oh,
Dia halus sekali. Iya. Siapa namanya? Oh, aku tidak tahu, Bing. Wisha. Tidak, tidak ada namanya. Apa dia tersesat, Flop? Mungkin. Oh. Aku tidak melihat ada yang mencarinya. Bisa aku pelihara dia? Ya, tidak. Tapi kita bisa menjaganya sampai pemiliknya datang. Dia juga ingin main lempar tangkap. Iya. Iuh, menjijikan. Oh, tidak masalah. Nanti kita bisa mencuci tangan. Tangkapan yang bagus, anjing. Tangkap. Anak pintar. Iya. Kau cepat sekali. Iya, dia cepat. Dia tidak menangkapnya, Flo. Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang mencium kemana bola itu pergi. Oh, dia menciumnya, Flo. Benar. Oh, di mana dia, Flop? Ayo kita lihat. Baiklah. Oh, ternyata dia mencari bolaku. Yap. Dan juga melakukan hal lain. Menjijikan, anjing. Lihat apa yang kau telah lakukan. Semua harus buang air besar, Bing. Tapi kan tidak di taman. Iya. Kita harus mencari tempat sampah untuk membuangnya. Yang ada gambar anjingnya. Di sana. Aku melihatnya. Aha. Kau buang air di taman. Ayo, anjing. Menjijikan. Wow. Menjijikan. Jika kau punya anjing, kau harus lakukan hal menjijikan juga seperti melakukan hal menyenangkan, Bing. Yep. Kau harus mencuci tanganmu setibanya di rumah, Flop. Pasti. Ayo, kemarilah, anjing. Dia menyukaiku, Flop. Iya, benar. Dan aku juga menyayanginya. Bisakah kita pelihara dia, Flop? Oh, maaf, Bing. Dia bukan milik kita. Sunshine. Oh, itu Jilly. Halo, Jilly. Halo. Sepertinya namanya Sunshine, Bing. Tapi aku ingin memeliharanya, Flop. Dia temanku. Aku tak ingin dia pergi. Aku tahu, Bing. Oh, halo, Bing. Halo, Popsi. Dan halo, Flop. Halo. Apa kau yang menjaga Sunshine? Iya, itu benar. Sunshine juga menyukaiku. Iya. Aku bisa melihatnya. Kau tahu, dia adiknya Popsi. Sunshine adalah betina, Flop. Benar. Gadis pintar. Popsi dan aku menjaga Sunshine setiap Selasa. Aku menyayanginya. Iya, dia anjing yang manis, bukan? Dan sedikit nakal juga. Pergi sendirian. Rasanya geli. Kau ahli dengan anjing. Flop mengambil kotorannya. Dan aku mengajarinya lempar tangkap. Seperti ini. Sunshine hanya bermain dengan orang yang sangat dia sukai. Maukah kau bermain dengannya minggu depan, Bing? Oh, boleh ya, boleh. Kumohon. Ide yang sangat bagus. Terima kasih, Jilly. Apa kau mau mengajaknya jalan, Bing? Sambil menuju mobilku? Iya. Ayo, Popsi. Aku bisa bermain dengan Sunshine lagi setiap Selasa, Flop. Benar. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan anjing pintar Sunshine. Aku bertemu anjing di taman. Dan namanya Sunshine. Kau harus biarkan anjing mengendusmu. Supaya bisa berteman. Kemudian kau bisa bermain. Dia buang air sangat besar. Sangat menjijikan. Aku menyayanginya dan ingin memeliharanya. Tetapi Jilly datang dan bilang Sunshine adalah adik Popsi. Dan dia harus membawanya pulang. Dan aku sedih. Tapi Jilly bilang aku masih bisa bermain dengannya di hari Selasa. Karena dia teman baruku. Anjing, mereka kesukaan Bing. Dan aku lihai dengan Sunshine. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo,
Ciluk, Bang. Hai, Bi. Halo, Bi. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Makan siang. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, apa makan siang Bing hari ini? Sekarang kapal pasta. Ini kapal pasta. Itu bagus. Oh, aku tahu. Ini laut yang bergelombang. Oh. Kalian membuat makan siang kalian jadi lukisan. Masih ada banyak, Ama. Terima kasih, Bing. Makan siang apa, Ama? Yeah. Kita akan memakan easy peasy pasta. Oh, iya. Itu kesukaanku. Apa itu peasy peasy pasta? Pasta yang mudah dimasak, Bing. Oh. Pasta dengan kacang dan wortel. Dan itu sangat lezat. Lezat. Oh. Boleh kami membantu? Iya, tentu. Yeah. Kau bisa menjadi kokiku. Apa itu koki? Koki adalah yang menyiapkan makanan. Yeah. Aku bisa memasak. Baiklah, para koki. Pertama, perlihatkan tangan kotor dan lengket kalian. Sayang. Ini harus dicuci sebelum kita mulai. Oh, baiklah. Baiklah. Ciprat, ciprat, ciprat. Ciprat, 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 ciprat. Giliranmu, Sulah. Baiklah, ciprat, ciprat. Para koki siap. Saatnya wortel. Oh, wortel adalah kesukaanku. Sulah, kau mau menjadi pencuci wortel? Oh, iya. Yeah. Dan Koki Bing, bisakah kau mengupasnya? Baiklah. Ini wortel yang dicuci. Cuci yang bersih, terima ya. Terima kasih. Dan ini yang paling oranye. Dan satu lagi. Oh, cantik sekali. Oh. Apa selanjutnya? Selanjutnya, kacang polong. Ama, ini bukan kacang polong. Ini masih dalam kulitnya. Oh. Sula, kau bisa tunjukkan pada Bing bagaimana mengeluarkan kacang dari kulitnya? Oh iya. Seperti ini, Bing. Kau harus menekannya dan langsung muncul. Oh. Kemudian, pok, 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 pok. Maaf. Lihatlah kacangnya. Oh. Ini yang tadi lari. Bagus sekali para koki. Selanjutnya apa, Ma? Sekarang saatnya menata meja. Oh iya. Ini tempatku, Koki Bing. Boleh aku duduk di sini, Koki Sulah? Ya, tentu saja, Koki Bing. Baiklah, ayo Bing, kita menata meja. Begini. Oh, dan begitu. Yeah. Oh, Ama, boleh kami menaruh sedikit bunga? Iya, kau bisa memetiknya di balkon. Iya, ayo, Bing. Oh, ayo, ambil yang oranye. Oh, cantik sekali. Lihat, ini bunga nasturtium. Baiklah, makan siang hampir siap. Oh, iya. Ayo cuci tangan dulu, para koki. Oh, iya. Yeah. Ayo, yeah. Bing, kita mencuci tangan. Ciprat, ciprat, ciprat. Oh, ciprat, ciprat, ciprat. Siap. Apa kau siap untuk? Easy peasy pasta. Oh, kelihatannya enak. Dan ini dia. Oh, lihat. Oh. Ada apa, Bing? Aku tidak suka ini. Mengapa kau tidak suka, Bing? Semuanya tercampur. Tapi kau suka wortel, Bing, kacang polong, dan pasta. Iya, benar. Tapi aku tidak suka kalau semuanya dicampur.
Oh, begitu. Oh, jangan khawatir, Bing. Ini makan siangmu. Kau bisa menikmatinya dengan cara yang kau suka. Ini dia, Bani. Ini untuk apa? Ini sebuah pemisah. Terima kasih, Ama. Wortel, wortel. Aku bisa memisahkan wortel, kacang polong, dan pasta. Boleh aku minta pemisah juga, Ama? Iya. Satu pemisah lagi datang. Ini dia. Baiklah, dimulai dengan wortel ya. Siap. Wortel, wortel. Ini pemisah yang bagus, Ama. Bagus. Sekarang tidak tercampur lagi. Sekarang kacang polong. Baiklah. Kacang polong lebih baik. Kacang polongku masih tercampur. Dan sekarang pastanya. Pasta. Sekarang pastanya siap dicampurkan. Aku tidak suka kalau terpisah. Kau bisa mencampurnya lagi, Sula. Iya, benar. Bagus sekali, Bing Bani. Dan kau juga, Sula. Kami membantu Ama menyiapkan makan siang. Dan kami mencuci wortel, juga mencuci kacang polong. Dan kupikir aku akan menyukai Easy Peasy Pasta. Ternyata tidak. Karena kacang polong dan wortelku juga pastanya sudah bercampur. Jadi, Ama mengambilkan sendok besar. Dan kami memisahkannya. Rasanya enak sekali. Sula lebih suka Easy Peasy Pasta yang tercampur. Berbeda sekali dengan milikku. Tapi tidak apa-apa. Kau boleh memakannya dengan cara yang kau suka. Makan siang. Itulah yang Bing lakukan. Nyum, nyum, nyum. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Miliku. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing baru kembali dari pantai hari ini. Oh, ini menyenangkan sekali. Benar kan, Pandu? Bisa kita pergi lagi. Lihat. Dadah, Bus. Dadah, Bus. Aku suka pantai. Aku juga. Mau ke sana lagi lain waktu? Iya, kemohon. Dabi. Pandu. Kau belum bisa pulang sekarang. Kau meninggalkan Balabalu di rumahku. Balabalu. Oh iya benar. Kau akan butuh Balabalu. Hampir saatnya tidur. Balabalu. 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 Kau di sini? Di mana kau? Ini dia. Ini dia. Ayo perlihatkan yang kita temukan pada Balabalu. Iya. Lihatlah, Pandu. Oh, kerangku. Bagaimana kalau minum teh, Bajet? Terima kasih, Pop. Aku suka yang ini. Aku sangat suka yang satu ini. Aku yang menemukannya. Itu milikku. Kau boleh memilikinya. Ini seperti wortel. Wortel kerang. Nyom, 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 nyom. Satu untukku, satu untukmu. Satu untukmu. Satu untukku. Dan satu untukku. Satu untukmu. Dan satu lagi untukku. Flop, kesini lihatlah. Aku dapat kerang yang bergaris. Oh. Cantik sekali. Oh, baunya seperti tepi pantai. Oh. Kita bisa mendengar suara lautan juga. Konyol sekali, Flop. Lautnya tidak ada di sini. Dengarkan. Aku bisa mendengar laut. Boleh aku mendengarkannya, Flop? Tentu. Aku juga bisa mendengarkannya. Dengarlah. Ya. Pandu, apa kau lelah? Tidak. Ayo main petak umpet. Yeay. Tapi hampir waktunya tidur. Hanya sekali saja. Sekali saja. Aku akan bersembunyi. Aku siap.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Aku datang. Siap atau tidak? Oh, Pandu sangat pandai bersembunyi, Bing. Apakah dia di situ? Aku tahu. Ketemu. Oh, baiklah. Tidak. Dia tidak di sini. Flop. Aku tidak bisa menemukan Pandu di mana-mana. Apa kau butuh bantuan untuk mencarinya? Oh iya, tolonglah. Kita harus mencarinya di atas, Bing. Menurutmu dia di mana? Dalam kamarku. Baiklah. Kulit kerang milik Pandu. Lihat, Flop. Pandu bersembunyi di tempat tidurku. Oh, sepertinya dia tidak bersembunyi, Bing. Lihat. Flop, ternyata dia tertidur. Ya, di kamarku. Pandu, ayo bangunlah. Hey, Bing. Tempat persembunyian yang bagus. Dia tidak bersembunyi, malah tertidur. Di kamarku. Bisakah kau membangunkannya, Flop? Jika kau sedang tertidur, apa kau mau aku membangunkanmu? Tidak. Lalu, bagaimana denganku, Flop? Di mana aku tidur? Di tempat tidurmu. Cukup luas untuk kita berdua. Dan kau kan bisa menginap. Iya. Lihat, bagaimana kau dan Pandu berbagi tempat tidurmu. Tapi Pandu kan, dia belum punya piyama. Tidak apa-apa. Dia terlalu lelah. Iya. Oh, bisakah aku tidur tanpa menggunakan piyama? Tentu saja. Oh, aku ingin pipis dulu. Ide bagus. Gosok gigimu juga ya. Ayo. Ini benar-benar lucu, Flop. Ini dia. Boleh aku menaruhnya untuk Pandu? Aku mohon, Flop. Tentu. Jadi dia bisa mendengar lautan di pagi hari. Oh, dia menyukainya. Bagus sekali, Bing Bunny. Ini. Oh, Bati. Selamat malam, Bing. Mimpi indah. Selamat malam, Flop. Selamat malam, Selamat Bing. Selamat malam, Pejot. Sampai besok, Pandu. Aku dan Pandu pergi ke pantai. Kami berbagi kulit kerang. Dan aku dapat yang mirip wortel. Pandu mendapatkan yang bergaris. Dan bunyinya seperti ombak lautan. Lalu kami bermain petak umpet. Dan Pandu bersembunyi di lantai atas. Kemudian dia tertidur di tempat tidurku. Aku benar-benar tidak suka itu. Karena itu tempat tidurku, bukan punya Pandu. Namun Pejet bilang kami bisa tidur berdua di satu tempat tidur. Berbagi. Itu yang Bing lakukan. Dan aku suka sekali berbagi. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pandu. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Bukan milikmu. Di sebuah sudut jalan tidak terlalu jauh, Bing dan Flop berbelanja. Arlo. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Halo, Pejot. Halo, Bing. Flop membawa daftar belanja dan aku ikut membantu. Halo, Flop. Halo, Pejot. Apa yang pertama, Flop? Coba kita lihat.
Yang pertama adalah Kubis. Kubis! Oh, ini. Terima kasih, Bing. Sekarang kita juga butuh 6 wortel. Oh, aku bisa mendapatkannya. Wortel. 1, 2, 3. Aku dapat 3, Flop. Bagus. Aku dapat 4, 5, dan 6. Wortel adalah kesukaanku. Yap, dan ini terlihat lezat. Apa kita butuh yang lain, Flop? Yap, telur. Ini. Hati-hati, Bu. Ya, telur mudah pecah. Ya, baiklah. Bagus sekali, Bing. Sudah semuanya. Oh, aku melupakan satu hal. Apa? Yang manis untuk pencuci mulut. Oh, seperti apa itu? Ya, apa kau mau memilih, Bing? Iya, aku hebat dalam memilih. Yang ini. Boleh kita membeli ini? Aku mohon, Flop. Tentu. Kue muffin wortel. Itu juga kesukaanku. 1 untukku dan 1 untuk Flop. Pilihan yang sangat bagus, Bing. Sekarang, apa sudah semuanya? Yap, sepertinya. 1 kubis. Dan 6 wortel. Dan telur. Oh, astaga. Apa satu ini retak? Tidak. Sepertinya baik-baik saja. Oh, bagus. Ini dia, Flop. Semuanya 4,5 dolar, Flop. Semoga makan malamnya menyenangkan. Terima kasih, Paget. Di mana, Bing? Ayo, Bing. Kita masak makan malam. Oh, ya. Makan malam. Oh, di sini kau rupanya. Ayo, kita pergi. Da, Flop. Da, Bing. Sampai jumpa, Paget. Da, Paget. Da, Arlo. Flop, boleh aku bantu memasak makan malam? Tentu. Akan sangat menyenangkan. Halo. Halo. Aku mencari perpustakaan. Oh, ya? Kau terus saja sampai ke ujung jalan, lalu belok kanan. Kemudian belok kiri di lampu merah. Dan perpustakaan di sebelah kanan. Oh, baiklah. Terima kasih, kau baik sekali. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Dah. Oh, apa yang kau pegang itu, Bing? Lollipop. Rasa strawberry. Di mana kau mendapatkannya? Ini milikku. Aku menemukannya di toko. Apa kita membayar lollipopnya? Tidak. Oh, ya. Jika kita tidak membayarnya, berarti itu masih milik Paget. Boleh aku menyimpannya? Oh, tidak, Bing. Itu bukan milikmu. Kenapa? Jika kau mengambil sesuatu tanpa membayarnya, itu tidak benar. Begitu. Itu namanya mencuri. Aku bisa mengembalikannya. Kau bisa mengembalikannya? Tapi apa menurutmu orang lain masih mau membelinya? Tidak. Aku sudah menjilatnya. Kau benar. Kita tidak bisa mengembalikannya. Aku tidak tahu kalau itu mencuri. Maafkan aku, Flop. Aku tahu. Bagaimana jika kembali dan bicara kepada Paget? Baiklah. Ayo, Bing. Halo, Bing. Halo, Flop. Kalian kembali lagi? Halo, Paget. Halo, Paget. Tidak apa-apa, Bing. Maafkan aku, Paget. Maaf, Bing. Untuk apa? Aku mencuri lolimu. Dan aku tidak tahu kalau itu mencuri. Dan aku sudah menjilatnya. Oh, baiklah. Haruskah ini kuambil? Yap. Terima kasih, Bing. Kau tidak seharusnya mengambil lollipop itu, tapi kau sangat berani untuk datang dan minta maaf. Terima kasih, Paget. Nah, sekarang ayo kita bayar lollipopnya. Ini dia. Terima kasih, Flop. Aku tahu. Aku bisa membayar lollipop.
dengan ini. Oh, terima kasih, Bing. Kau memang baik sekali. Tapi tidak apa-apa. Flop kan sudah membayarnya. Jadi ini bisa kau miliki. Terima kasih, Pejet. Bagus sekali, Bing Bunny. Ayo. Sampai jumpa, Pejet. Dah, Bing. Dah, Flop. Sampai jumpa, Pejet. Aku membantu Flop berbelanja untuk makan malam. Dan aku sangat membantu. Tetapi aku mengambil lollipop dan aku tidak membayarnya. Itu disebut mencuri dan itu tidak benar. Aku tidak bisa mengembalikannya karena sudah aku jilati. Jadi aku meminta maaf kepada Pejet. Lalu Flop membayar lollipopnya. Dan aku memberikan muffin wortelku kepada Pejet. Dan dia bilang, jangan, ya, karena itu milikku. Meminta maaf, Bing suka melakukannya. Boleh makan muffin sekarang, Flop. Iya. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeay. Kue. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Flop membuat kue hari ini. Apa sudah siap, Flop? Selada buah selesai. Dan apa berikutnya? Kue. Kita akan mengadakan pesta kue. Jadi, apa yang kita butuhkan selanjutnya, Bing? Kita butuh botol pencet. Aha. Lapisan krim yogurt yang enak. Yang ini untuk Sula. Satu untuk Pandu. Wow. Satu untukku. Siapa lagi yang akan datang, Flop? Coco dan Charlie. Iya, kue yang besar untuk Coco, kue yang kecil untuk Charlie, karena dia masih bayi. Benar. Flop, Ama, dan Pejet. Oh, ini Bing, bagaimana dengan hiasan buah? Enak. Oh iya, Sula suka sekali raspberry. Satu raspberry untuk Sula, segera siap. Ini Flop. Kau mau melakukan sisanya, Bing? Kiwi untuk Pando. Anggur untuk Coco. Dan pisang untuk Charlie. Dan untuk Bing Bunny? Wortel. Ini. Wortel adalah favoritku. Benar. Apa yang kau mau, Flop? Apa ya? Aku suka blueberry. Ini, satu untukku, satu untuk Ama, dan ini satu untuk Peja. Itu terlihat benar-benar lezat. Haruskah kita taruh kuenya di pajangan kue sekarang? Iya, aku bisa membantu. Baiklah. Hati-hati. Kau pegang sisi yang itu, dan aku pegang sisi ini. Siap? Yep. Bersedia, dan angkat. Baik. Kau berhasil, Flop. Bagus sekali, Bing Bunny. Ini akan jadi kejutan yang menyenangkan bagi semuanya. Bing, ini aku. Sula, aku datang. Aku membuat kue. Halo, Ama. Halo, Flop. Halo, Sula. Halo, Sula. Bing. Aku mencium aroma yang lezat di sini. Ya, itu kue. Aku membuatnya. Aku suka kue. Ya, Sula sangat bersemangat dengan pesta kuemu. Ya. Dan apa kau tahu? Aku pun juga. Kue apakah itu, Bing? Jadi, itu adalah kejutan. Boleh aku melihatnya? Ya, itu ada di dapur. Tapi... Jangan beritahu siapapun, Sula. Baiklah, Bing. Lihatlah, Sula. Wow. Ini kueku. Itu terlihat enak, Bing.
ada kiwi, yeah, wortel, dan anggur. Lihat, ada raspberry. Untuk Musula? Iya. Yeah. Di sini. Di mana? Di sini. Oh, tidak. Oh, Bing. Oh, cepat. Kembalikan. Oh, baiklah. Lengket. Oh, tidak. Aku rasa ini tidak berhasil, Bing. Oh, tidak. Semuanya berantakan. Ada apa dengan ribut-ribut kue ini? Oh, tidak. Oh, astaga. Itu kue yang tidak biasa. Iya. Oh, apa yang terjadi, Bing? Kami ingin menunjukkan kepada Sula. Kue raspberry-nya, Flop. Tapi kuenya meluncur ke bawah. Dan kuenya hancur. Semua orang datang untuk pesta kueku. Tapi kita tidak bisa memakan kue yang hancur. Tidak, kita tidak bisa, Bing. Dan siapa yang bilang kau tidak bisa memakan kue yang hancur? Kue seharusnya bagaimana, Bing? Enak dan lezat. Ya. Itu benar, enak, lezat. Sekarang, apa kau sudah mencicipinya? Belum. Aku akan mencobanya kalau kau tidak keberatan. Nyam, nyam, nyam. Oh, ini enak, Bing. Bagaimana? Ini enak dan lezat. Lihatlah, Sula. Aku menemukan raspberrymu. Oh, terima kasih, Bing. Ini. Sekarang ini kue berantakan. Kue berantakan untuk semua orang. Aku akan taruh kuenya di piring dan kalian pergilah cuci jari-jari lengket itu. Rumah-rumahnya hilang. Itu mereka. Ayo cepat, Sula. Semua sudah datang. Cepatlah. Halo. Ini Sula. Itu wortel untukku. Baiklah. Pisang untuk Charlie. Dan kiwi untuk Pando. Lalu, halo semuanya. Halo, Pando. Halo. Aku membuat kue berantakan. Wow, kue berantakan. Hebat. Itu terdengar lezat. Kalau begitu, siapa yang mau kue berantakan? Oh, aku ingin mencicipinya. Aku berantakan untuk semuanya. Benar. Ini dia. Silakan. Dan kue itu untuk kejutan semua orang. Lalu Sula datang. Dan aku ingin menunjukkan kepada Sula raspberry-nya. Tapi sayang sekali kuenya jatuh. Kemudian hancur dan berantakan. Lalu aku bilang tidak ada yang bisa memakannya. Tapi Ama tetap mencicipinya. Dan itu masih enak juga lezat di dalamnya. Kue yang berantakan. Bing suka melakukannya. Dan semua orang menyukainya. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Terperangkap. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang memanjat pohon hari ini. Ayo, Sula. Lebih cepat, Bing. Lebih cepat. Lihat aku, Ama. Ayo kita panjat pohon tumbang itu. Tunggu aku, Bing. Oh, terima kasih, Flop. Lihat dirimu. Aku raja istana ini. Aku juga bisa, Bing. Aku tidak bisa naik. Bukan lewat sana, Sula. Lewat sini. Baiklah. Kau harus menemukan bagian untuk pegangan. Di mana? Itu. Kau lihat bagian yang sana. Oh, baiklah. Dan bagian yang lain untuk kakimu. Seperti. Lihat, ada pijakan kaki di sana. Yeah. Wow, lihat dirimu, Sula. Kau memanjat ke atas. Hai. Aku ratu istana ini. Iya, kau ratunya. Ayo, Sula. Ini bergoyang-goyang. Terus lakukan. Seperti ini. Bing, kau terlihat
seperti ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu. Lihat apa yang aku temukan. Dua ulat bulu yang tertawa di atas pohon tumbang. Baiklah, katakan ulat bulu. Ulat bulu. Orang panjat pohon pantun. Bing, aku tidak bisa turun. Baiklah, kau harus berbaring dengan perutmu, lalu meluncur turun. Aku berpegangan. Sekarang, temukan bagian untuk kau injak. Kau butuh pijakan kaki yang besar, Sula. Lebih rendah. Rasakan di sekitarnya, Sula. Dikit lagi. Iya, aku menemukannya. Bagus sekali, Sula. Bantu. Ayo, Bi. Siapa yang lapar? Kita punya makanan yang cocok untuk para ulat bulu. Bisakah kami bermain di pohon pantul dulu, Ama? Hanya sebentar saja, kok. Baiklah. Ayo, Bing. Boing, 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 boing. Ayo, Sula. Ya begitu, Sula. Aku memanjat pohon pantun. Aku mengajarkanmu cara memanjat. Apa kalian siap? Ya, ayo kita lakukan. Lalu, ayo memantul. Memantul, Flop. Kita mungkin butuh sedikit bantuan. Ama, bisa kau pantulkan kami lebih tinggi? Tentu. Pegangan yang erat ya. Baiklah. Boing, boing, boing. Boing, boing. Ayo, Sula. Boing, boing. Aku ingin lebih tinggi. Bolehkah, Flop? Tinggi sampai ke pohon kursi di sana. Tentu, Bing. Itu tidak terlalu tinggi. Naiklah, aku akan di sini. Ayo, Sula. Aku di sini saja. Aku lebih suka memantul. Baiklah. Boing, boing, boing. Bagus, Bing. Wow. Begitu, Bing. Aku. Aku ada di pohon kursi. Katakan ulat bulu. Ulat bulu. Ulat bulu. Aku bisa melihat daun dan daun. Juga langit. Lihatlah, Sula. Ada seekor tupai. Halo, Tuan Tupai. Dia semakin tinggi. Dia mengambil ekornya. Dia pasti lapar. Aku juga lapar. Ya, bagel wortel dan coklat panas sudah siap kalau kau siap. Aku datang juga. Kau baik-baik saja, Bing? Gimana pijakan kakinya? Hati-hati. Aku terperangkap. Tidak apa-apa, Bing. Aku tahu, Bing. Aku ada di sini. Aku tidak bisa turun. Tidak apa, Bing. Tidak apa-apa, Bing. Iya. Pelan-pelan saja. Kau akan segera turun. Tapi aku tadi tidak melihat caranya turun. Kau hanya butuh sedikit bantuan. Aku bisa membantu. Kau harus berbalik, Bing. Berbaring dengan perutmu. Ide bagus, Sula. Yap. Aku tidak suka ini. Kau baik-baik saja, Bing. Aku tidak bisa melihat. Aku bisa melihatnya, Bing. Aku bisa melihat pijakan kaki. Oh, ya. Gimana? Dikit ke bawah. Hampir sampai, Bing. Kaki lainnya, Bing. Iya. Dikit lagi. Itu dia. Hampir. Ketemu. Itu dia. Bagus, kelinci. Sekarang, jadilah ulat bulu mundur. Iya. Yeay! Aku berhasil. Yeay. Bagus sekali, Bing Bani. Aku mengajarkan Bing cara untuk turun. Dan bagus juga untuk Sula. Kalau begitu, ayo para ulat bulu, kita makan. Iya. Iya. Hore. Aku memanjat pohon tumbang. Dan memantu Sula melakukannya juga. Lalu, kami memanjat ke pohon pantul. Dan Flop ikut memanjat. Boing, boing. Lalu, aku memanjat lebih tinggi. Sampai mencapai pohon kursi. Berada di atas sana sangat mengasihkan. Tetapi, aku terperangkap. Dan aku tidak bisa melihat cara untuk turun. Tapi Sula menunjukkan pijakan.
menginjakkan kakinya. Jika kau terperangkap, kau butuh bantuan. Kemudian, kau bisa turun sendiri. Memanjat pohon. Itu kesukaan Bing. Dan aku juga suka menuruninya. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Cherry. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Yeay. Hore. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Ya. Dia baik-baik saja. Gelap. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing hampir siap untuk tidur hari ini. Ayo, Selada. Waktunya tidur. Oh, halo, Selada. Apa Bing sudah siap untuk tidur? Yuk. Malam, Selada. Oh, baik. Mandi sudah? Yup. Sikat gigi sudah? Yap. Ting. Piyama sudah dipakai? Yap. Selimut siap? Yap. Pusing. Dan hopeti siap? Hopeti. Dia tidak di sana, Flop. Oh, dia tidak mungkin pergi jauh. Aku tidak bisa menemukannya, Flop. Ayo kita pikirkan apa yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin kita akan ingat ada di mana dia. Kita menyiram semua bunga di depan dan di kebun belakang. Lalu aku masuk ke dalam untuk bermain mobil-mobilan. Tapi Hopeti tidak masuk ke dalam. Aku meninggalkannya di luar sana. Ya, tidak apa-apa, Bing. Kita bisa ke sana dan mencarinya. Tapi sekarang kan sudah gelap. Aku tahu. Aku akan menemanimu. Hei, lihat apa yang muncul untuk menolong kita. Bulan. Tapi Hopeti sangat takut pada gelap. Ya, kita bisa gunakan sentermu. Ya, senterku. Ya, ini akan jadi petualangan besar. Kami datang, Hopeti. Baiklah, di luar akan sedikit dingin. Halo, sepatu boot. Kami akan pergi dalam kegelapan. Ini petualangan. Siap? Yap. Ini sentermu. Terima kasih, Flop. Ayo. Tidak apa-apa, Bing. Aku di sini. Baiklah. Semua orang pergi. Ya, mereka semua bersiap untuk tidur. Tidak apa-apa, Bing. Itu hanya sebuah mobil dengan lampu depan yang menyala. Itu Arlo. Ya. Halo, Arlo. Halo. Arlo tidak di atas tempat tidur, Flop. Yap. Kucing suka gelap. Mereka keluar bermain saat malam hari. Hai, Arlo. Aku menemukan bunga-bunga, Flop. Tapi Hopeti tidak ada di sini. Dia mana dia, Flop? Dia pasti tidak jauh, Bing. Bagaimana kalau periksa kebun belakang? Iya. Aku ingat Hopeti sedang bermain di pohon kecil. Dia sedang berpetualang. Sama seperti kita. Ayo pergi dan mencarinya. Ya. Lihat sini, Flop. Gelap sekali. Ini terlihat berbeda sekali. Benar. Apa itu? Itu hanya gudang, Bing. Lihat. Ya. Ya. Itu panda, Flop. Hai, panda. Ini sedang berpetualang. Hopeti sedang sendirian di dalam gelap. Kurasa dia tidak bisa mendengarmu, Bing. Malam, Pando. Itu terdengar seperti kata. Aku tidak bisa melihatnya. Flop,
Dia tidak di sana. Di mana dia, Flop? Kita akan menemukannya, Bing. Dia pasti di sekitar sini. Di mana kau, Hopeti? Dia pasti sendirian. Dia pasti kesepian tanpa aku, Flop. Oh, tidak apa-apa, Bing. Hopeti. Oh, lakukan perlahan dan tenang. Ayo kita lihat di sekitar pohon. Baiklah. Itu dia. Bing, lihat. Itu kataknya. Halo, katak. Kami sedang mencari Hopeti. Hopeti! Katak yang menemukan Hopeti, Flop! Katak menemukannya. Benar. Hopeti, kami mencari-carimu. Dia melakukan petualangannya sendiri. Aku rasa dia telah Wu sampai ke bulan untuk melihat penjaga bulan. Oh, itu Wu yang jauh sekali, Bing. Lihat. Lihatlah bulannya, Hopeti. Iya. Oh, itu sangat indah. Hopeti ingin masuk sekarang, Flop. Rencana yang bagus. Ayo, kita kembali ke dalam. Yap. Jadi Flop dan aku harus pergi mencarinya. Karena dia akan ketakutan jika sendirian dalam gelap. Dan kebun terlihat sangat berbeda saat gelap. Jadi, ku bawa senter oranyeku mencari di semua tempat. Tapi Hopeti tidak di sana. Lalu Flop bilang, lakukanlah dengan perlahan. Dan aku menemukan Hopeti. Hopeti merasa senang aku menemukannya. Karena sekalipun dia suka memandang bulan yang indah, dan dia siap untuk waktunya tidur. Gelap, itu bagian dari Bing. Wah, aku sayang Hopeti. Hayo, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, Memilih. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang memilih mainan hari ini. Halo, Pajit. Hai, Pajit. Halo, Bing. Mengapa terburu-buru? Membawa uang. Flop bilang, aku bisa membeli mainan baru. Oh. Aku bisa pilih mainanku suka. Benar kan, Flop? Benar. Kau punya cukup uang untuk satu mainan baru. Kalau begitu sebaiknya kau hati-hati memilih. Wah, selada. Aku suka ini. Ini dia. Mungkin itu akan lebih baik di lantai, Bing. Oh. Aku pilih selada, Flop. Untuk dimainkan bersama dengan yang kau punya di rumah? Iya. Aku sudah punya selada. Kau ingin mencari sesuatu yang lain? Ya. Sebuah truk. Ini sama seperti punya Pandu. Iya, benar. Itu berbunyi bip bip. Dan berbunyi. Aku pilih yang satu ini, Flop. Baiklah. Apa kok ini tuh dibungkus, Bi? Ya, tolong. Pesawat terbang. Oh iya, pesawat apung. Lihat, pilotnya keluar dan baling-balingnya berputar. Dan ini. Aku sudah pasti pilih yang ini, Flop. Pilihan yang bagus, Bing. Iya. Dan kau selalu bisa bermain dengan truk punya Pandu. Yap. Ya. Nah, ini dia. Oh, itu mobil kemah, Bing. Mobil berkemah. Oh,
Dan lihat, jika kau buka bagian depannya, pengemudinya keluar. Oh. Lihat. Aku menyukainya. Oh, aku pasti akan pilih yang satu ini, Flop. Kau yakin, Bing? Iya. Haruskah aku taruh kembali pesawat apungnya? Ya. Oh, aku benar-benar suka mobil berkemah ini, Flop. Iya. Ayo kita ambil kantung. Oh, Sula. Halo, Bing. Halo semuanya. Halo, Ama. Hai. Wah, wah, wah. Di sini sibuk sekali hari ini. Aku punya sedikit uang, Bing. Aku juga. Aku sudah memilih mainan baru. Ayo, Ama. Aku juga ingin memilih satu mainan. Baiklah, Sula. Ini semua uangku, Pajet. Terima kasih. Dan ini kembaliannya, Bing. Terima kasih, Pajet. Sampai nanti, Bing. Selamat bersenang-senang. Iya, tentu. Bisa kan? Kita bermain dengan juga kemah baruku, Flop. Tentu. Ayo pergi. Dadah. Dadah, Flop. Aku akan di luar ya, Sula. Ya, Bing. Ada apa, Bing? Aku rasa aku ingin memilih pesawat. Oh. Kita bisa tanya pada Pajet apa boleh berubah pikiran kalau kau mau. Kalau begitu, ayo. Halo lagi, Bing. Aku berubah pikiran, tolong. Apakah boleh, Pajet? Tentu. Oh, terima kasih ya, Pajet. Ayo, Flop. Flop, ada di mana? Di mana pesawat apungnya? Aku tidak tahu. Tadi ada di sana, ya kan, Bing? Oh, dia hilang. Mungkin Pajet tahu ada di mana. Bing, lihatlah yang ku dapat. Oh, sayang. Tapi itu pesawat apungku. Kau konyol, Bing. Ini pesawatku. Aku baru saja memilihnya. Tapi aku berubah pikiran. Aku ingin memilihnya sekarang. Ya, kau memang memilih mobil kemah, Bing. Dan kau memang menyukainya. Oh, iya. Tadi aku tidak lihat ada mobil kemah. Warnanya kuning dan merah muda. Dan ada warna oranye di dalamnya. Dan bisa seperti ini. Lihat. Bisa aku bermain dengannya, Bing? Ya, ini. Baiklah, kau bisa bermain dengan ini. Wow. Terima kasih, Sula. Halo, pilot pesawat. Aku lebih suka mobil kemahnya, Bing. Kalau aku lebih suka pesawatnya. Menurutku kalian berdua sebaiknya bertukar mainan. Iya. Aku bisa memiliki mobil kemah, Sula. Dan aku bisa memiliki pesawat apung. Dan kita bisa bermain dengan ini bersama-sama. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untukmu, Sula. Aku pergi membeli mainan baru. Aku hanya bisa memilih satu mainan. Dan di sana ada sangat banyak dan sangat sulit memilihnya. Aku memilih mobil kemah. Lalu aku teringat pesawat apung. Dan aku sangat menginginkannya. Tapi Sula telah memilih pesawat apung. Dan aku sedih. Tapi kemudian kami bertukar mainan. Aku dapat pesawat apungnya. Memilih mainan. Itulah yang Bing lakukan. Dan aku masih suka mobil kemahnya Sula. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Coco. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Penjelajah alam. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan teman-temannya sedang menjelajah hari ini. Baiklah, waktunya melingkar. Saatnya melingkar. Melingkar. Apa itu?
itu? Ya, ini sesuatu yang istimewa. Ya, Bing, warna-warna pelangi. Baiklah, siapa yang siap menjadi penjelajah alam? Nah, semua akan dapat giliran. Siapa giliran pertama, Bu? Mari kita lihat. Tek, 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 tek. Sula, itu kau. Kemudian Koko, Pando. Aku. Yap, dan kemudian kau, Bing. Oh, ayolah. Putar rodanya, Sula. Putar rodanya. Di mana akan berhenti? Sula, kau penjelajah alam pertama kita. Wow. Kau harus mencari dengan teliti dan temukan sesuatu yang berwarna kuning. Kuning. Ya, Sula. Dandelion boleh dipetik. Oh, Dandelion. Aku adalah penjelajah alam. Penjelajah alam. Kukira akan menunjuk warna ungu. Tidak. Merah. Merah. Harus menemukan sesuatu yang berwarna merah, Koko. Merah. Aku menemukan benda merah yang paling kusuka dari semuanya. Apa itu, Koko? Ya, apa itu? Itu hijau. Bukan daunnya, konyol. Tada! Kumbang kecil. Kumbang kecil. Kumbang kecil adalah kesukaanku. Sampai jumpa lagi. Dadah, kumbang kecil. Dadah. Ah, giliranku. Oranye. Kau harus menemukan sesuatu yang berwarna oranye. Aku tahu di mana yang berwarna oranye. Baiklah. Apakah itu bunga? Bukan. Nah, ini dia. Oranye. Lihat yang kutemukan ini. Oh, itu bikin bagus, Pandu. Bagus, anak-anak. Yeah. Jadi siapa penjelajah alam kita berikutnya? Ungu. Apa ya benda berwarna ungu? Sana. Hati-hati, Bing. Itu tisu. Tisu. Penjelajah harus melihat dengan teliti. Lihat. Bunganya punya duri yang besar. Benar. Tapi aku ingin membawanya ke Ama. Bagaimana kalau ini? Terima kasih, Flop. Ama? Ama? Iya? Aku temukan yang berwarna ungu. Apa yang didapat, Bing? Aku seorang penjelajah. Apa itu? Ini bunga berwarna ungu dan juga berduri. Dan itu warnanya ungu. Bagus kau tidak menyentuhnya, Bing. Iya. Aku lagi. Warna biru. Warna biru. Itu langit. Ungu. Merah. Merah lagi, Koko. Mudah. Apa yang diambil? Ini dia. Mulai daun merah. Aku suka daun. Pandu. Baiklah, giliranku. Warna merah lagi. Warna merah lagi. Aku dapat merah. Pandu, mulai daun. Baiklah, satu putaran lagi. Lalu waktunya minum teh. Aku penjelajah alam terakhir. Merah. Merah. Daun merah. Bing, daun merah kita sudah cukup. Aku tidak melihat apapun yang berwarna merah. Ayo kita semua bantu penjelajah Bing menemukan sesuatu berwarna merah. Tidak. Lihatlah, Sula. Aku menemukan merah. Hai, teman-teman. Bing menemukan merah. Baiklah. Bing, kau tidak apa-apa? Astaga. Apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Bing terluka. Sakit ya, Bing? Lara, kau menemukan merah. Ama, kami butuh plester. Segera datang. Aku ingin mengambil raspberry. Karena warnanya merah.
Aku tahu. Dan kau tidak melihat durinya. Kau tidak melihatnya dengan teliti, Abi. Tidak. Itu juga terjadi pada aku waktu masih kecil. Ya, raspberry kelinci malam. Sudah. Terima kasih, Ma. Nah, jika ku pegang batang ini, sepertinya kau bisa meraih raspberry-nya, Abi. Dan hati-hati dengan duri-duri itu. Aku mau metiknya, Flop. Bagus sekali, Bing. Yeay, kau menemukan sesuatu yang berwarna merah. Iya, benar. Aku seorang penjelajah alam yang baik. Juga. Iya. Kami jadi penjelajah alam. Dan itu sangat mengasihkan. Kami memutar roda. Kemudian, tung. Merah. Lagi. Dan aku menemukan raspberry merah. Tapi rantingnya menusuk jariku dan darah keluar. Flop memegangi rantingnya dan aku mendapatkan raspberry-nya. Menjadi penjelajah alam memang menyenangkan. Dan jika kau melihatnya dengan teliti, kau tidak akan tertusuk duri. Menjelajah alam itu kesukaan Bing. Dan aku suka raspberry. Hiya, Flop. Aku datang, Bing. Coco. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, yeah. Vush. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang memvush Hoppity hari ini. Vush! Niaa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 
Bing? Kau duduk di sini ya, Upeti. Siap, Bing? Yap. Kita mulai. Ayo, 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 ayo. Boleh aku membantu lagi? Tentu. Bokongmu basah. Konyol sekali, Hopeti. Duduk di sini dulu. Kaos kaki? Tolong penjepitnya. Penjepit. Wah, dia menggigit. Ya, penjepit bisa menggigit, Bing. Gigit, gigit, gigit. Gigit. Sudah selesai. Oh. Gigit, gigit. Ikut denganku, Hopeti. Lihat, itu handuk merahku. Wangi sekali. Ciumlah, Hopeti. Oh, harum sekali. Halo, kaos terbaik. Halo. Halo, kaos kaki bergaris. Halo, kaos kaki bergaris lainnya. Halo. Halo, penjepit yang bisa menggigit. Flop, aku dan Hopeti tidak menyapa celanaku. Oh. Hopeti. Wuuus. Halo, celana. Oh, ups. Oh, kenapa kau menaruh mereka di atas-atas-atas, Flop? Ya, karena di atas anginnya lebih kuat, Bing. Dan angin dengan cepat membus pakaian hingga kering. Lihat, Flop. Aku jadi angin. Benar. Hopeti. Wush. Kau tidak apa-apa, Bing? Yap. Di mana Hopeti? Hopeti? Kita lihat. Dia terbang ke atas. Sangat tinggi. Oh, dia memang terbang sangat tinggi dan sangat cepat. Sebelah sana. Oh. Apa sebaiknya kita mencarinya? Iya. Hopeti. Niaw. Di mana kau, Hopeti? Aku tidak melihatnya, Flop. Coba pikir. Dari mana dia datang? Dia terbang dari jendela. Hopeti.
Tidak. Oh, ya ampun. Oh, Flop. Dia jadi kotor dan juga basah. Tenang saja, Bing. Ini bukan masalah besar. Kita hanya perlu mencuci Hopeti. Tapi tidak di mesin cuci. Dia tidak akan menyukainya. Itu terlalu berputar-putar. Tidak. Kita bisa memandikannya di sini, di bak cuci. Baiklah. Dia butuh bebek busa. Ya, ide bagus. Pergilah dan ambil bebek busa. Sementara aku menyiapkan air hangat untuk Hopeti. Jangan khawatir, Hopeti. Flop akan menjagamu. Tentu saja. Oh, bebek busa. Aku datang, Hopeti. Kita akan membuatnya kembali bersih. Ini bebek busanya. Ayolah, Hopeti. Waktunya mandi busa. Sempurna. Sempurna. Lihat, Flop. Dia punya topi busa. Oh, ya. Jangan lupa membersihkan telingamu, Hopeti. Lebih baik? Ya, semua selesai. Jug. Hopeti. Dia masih basah, Flop. Ah, ya, Bing. Akan butuh waktu agar Hopeti kering. Oh, angin. Angin bisa mengus Hopeti hingga kering. Hah, ide bagus, Bing. Ayo kita bawa Hopeti keluar. Iya. Ayo, Hopeti. Ayo, Flop. Kau juga harus mengus. Baiklah. Siap. Wus. Dia masih basah. Yap. Butuh waktu agar dia mengering. Kau harus mengusnya ke atas. Tempat angin berada. Iya, ide bagus. Tapi jangan dijemuran dengan penjepit yang menggigit. Aha, lihat. Hopeti tidak membutuhkan penjepit yang menggigit, Bing. Aha, celanaku. Hopeti bisa mengus ke atas di dalam celanaku. Benar. Siap? Yap. Hopeti, wus. Sekarang dia diwus ke atas-atas. Sangat tinggi, Flop. Sehingga dia bisa menjadi kering. Bagus untukmu, Bing Bunny. Wush. Aku membantu Flop dengan cucian. Dan Hopeti melakukan wush. Dan dia mewush tepat dalam bak cuci. Dan menjadi kotor juga basah. Jadi, memberinya mandi busa kepadanya. Tapi itu membuatnya semakin basah. Jadi kami membantu Hopeti mewus di jemuran. Agar dia bisa kering tinggi di atas-atas tempat angin berada. Memwus, itu kesukaan Bing. Aku suka Hopeti. Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Dandelion. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing menemukan sesuatu untuk Sula hari ini. Bunga kuning. Itu dandelion. Dandelion. Lihat, banyak dandelion. Benar. Bisakah kita foto, Flop? Ide bagus. Baiklah, Bing. Katakan wortel dan keju. Wortel dan keju. Bisa aku melihatnya? Ya. Boleh aku memotretnya? Yap, ini dia. Katakan wortel dan keju. Dan di lion. Boleh aku memetiknya? Tentu. Maukah kau memegangnya, Flop? Wortel dan keju. Wortel dan keju. Yang ini bagus, Flop. Dan yang itu.
Lihat ini. Apa itu, Flop? Ah, itu juga dandelion. Lihat, dia tumbuh dari tanaman yang sama. Oh, wah. Bunganya halus. Oh, bunganya rontok. Itu benihnya. Mereka siap untuk terbang. Benih. Mereka terbang. Yap, mereka harus begitu, Bing. Angin membantu mereka terbang. Dan dimanapun mereka mendarat, mereka tumbuh jadi dandelion baru. Oh, ayo kita cari lagi. Aku ingin melakukannya lagi. Dadah, benih. Aku meniupnya. Benar. Aku ingin meniupnya sekali lagi. Oh. Halo, Flo. Halo, Ama. Sula ingin bicara. Ya, tentu saja. Ini Sula. Halo, Sula. Halo, Flo. Bing ada di sana? Oh, iya, dia ada. Bing. Yap. Sula ingin bicara denganmu. Sula, aku punya dandelion. Bunganya halus, lembut, dan punya benih. Oh, bisakah aku minta satu, Bing? Baiklah, Sula. Aku akan bawakan satu untukmu. Yeay. Lalu, kau bisa meniupnya. Wah. Wush. Dadah, Sula. Dadah, Bing. Dadah, Sula. Lihat, Bing. Kurasa itu yang terakhir. Yang ini untuk Sula. Perlahan, Bing. Jangan meniupnya sekarang. Oh, ini berangin. Jangan angin. Jangan kau tiup dan dandelionnya, Sula. Oh, kita masih jauh, Flop. Kau bisa melakukannya, Bing. Lihat, Flop. Padahal aku tidak meniupnya. Itu bagus, Bing Bunny. Oh, tidak. Oh, masih banyak tersisa untuk Sula, Bing. Hampir sampai. Benar. Halo. Halo, Sula. Aku bawakan dandelionmu. Hah? Tunjukkan padaku, Bing. Tidak. Kau harus turun dan meniupnya. Baik, aku datang. Terima kasih. Lihat, ada siapa di sini? Hai, Ama. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Oh, apa yang kau bawa, kelinci? Aku punya sebuah... Bing! Oh, Sula! Lihat! Oh, astaga. Lihat! Oh, dandelionmu, Sula. Semua benihnya sekarang sudah hilang. Sayang sekali. Aku membawanya berjalan dari sana. Dan aku membawa semuanya sampai ke sini. Dan kau berhasil, Bing. Aku ingin menunjukkan padamu lebih dulu. Baru kemudian kau meniupnya. Oh. Aku tahu kau kecewa, Bing. Tapi Sula memelukmu karena dia sangat senang bisa bertemu denganmu. Aku tahu. Hah, lihat, Bing. Benihnya terbang semakin tinggi. Mereka mau kemana, Ama? Iya, mereka mungkin hanya terbang di sekitar sini. Tapi mungkin juga mereka terbang ke sisi lain taman. Atau ke kebun, Bing. Iya, Sula. Mereka mungkin saja pergi ke kebun, Bing. Dan tumbuh menjadi dandelion baru. Oh. Dadah, benih dandelion. Flop, aku memotret mereka. Oh, iya. Lihatlah, Sula. Oh, itu kau, Bing. Dan itu, Flop. Lihat, ada kumbangnya. Oh, aku tidak melihatnya. Lihat, yang ini seperti milikmu, Sula. Oh, ini sangat cantik. Terima kasih, Bing. Kami melihat bunga kuning dan Flop bilang itu adalah dandelion. Lalu kulihat bunga yang halus itu adalah benih.
dan kau meniupnya seperti angin. Jadi aku ambil satu untuk Sula. Tapi dia memelukku. Dan semua benihnya tertiup angin. Aku tidak mau itu terjadi. Tapi tidak apa-apa. Karena mereka akan mendarat di suatu tempat. Dan akan tumbuh menjadi dandelion baru. Dandelion. Itu kesukaan Bing. Wush! Hai, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya. Kucing. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing bertemu seorang teman baru hari ini. Lompat, hop, lompat. Hop. Flop, itu Arlo. Lihat. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Miau. Dia mengatakan halo, Flop. Iya, dia mengatakan halo. Kemana dia pergi, Bing? Dia main petak umpet. Ah. Arlo suka main petak umpet. Oh. Miau. Halo, Arlo. Kau bersembunyi. Miau. Arlo. Oh, itu dia. Arlo. Dia suka dielus. Iya kan, Arlo? Dia bilang iya. Benar. Oh. Ups. Arlo, kau di mana, Arlo? Mungkin dia di atas bangku. Dia suka di sana. Baiklah. Ayo kita cari di sekitar sudut. Dia memang di atas bangku. Sudah aku bilang kan, Flop? Iya. Kau tahu apa yang Arlo suka, Bing? Dia suka tidur di atas bangku. Dan dia suka ku elus seperti ini. Lihat. Aha. Aku bisa tahu kalau dia menyukai. Dengarlah. Dia mendengkur. Itu artinya dia senang. Kurasa Arlo tertidur, Flop. Oh ya, benar. Kita biarkan saja dia tidur, Bing. Iya. Dadah, Arlo. Dadah, Arlo. Lompat, lompat. Lompat, lompat. Lihat, itu Arlo lagi. Aku lihat ekornya. Tapi Arlo masih di sana. Iya, jika itu bukan ekor Arlo, maka ekor siapa itu? Itu kucing yang baru. Halo, kucing baru. Oh, dia juga mau bermain petak umpet. Oh, aku tidak menemukannya, Flop. Oh. Aku ingin bermain. Aku tahu, Bing. Tapi kucing ini masih belum mengenalmu. Mungkin mau jika sudah mengenalmu. Di sana. Itu dia. Iya. Dia memang ingin bermain. Baiklah. Kucing. Hati-hati, Bing. Ingatlah, kucing ini belum mengenalmu. Dan kau belum mengenalnya. Dia pergi. Mungkin dia sedikit pemalu, Bing. Tidak semua kucing sama. Keluarlah, kucing. Aku akan jadi temanmu. Kucing! Kucing! Oh, Bing. Halo, kucing. Oh, kau baik-baik saja, Bing. Flop, dia bilang padaku. Biar kulihat. Apakah dia mencakarmu? Tidak. Dia bilang, dia seperti harimau. Kenapa dia melakukannya? Aku mau jadi temannya. Iya, dia tidak mengenalmu. Dan kau tidak mengenalnya. Mungkin dia hanya takut. Tapi Arlo tidak pernah bilang. Ya, tapi Arlo mengenalmu, Bing. Bing! Halo, Pando. Oh, tidak. Ada apa, Bing? Seekor kucing menakutiku. Oh, tidak. Itu bukan Arlo, kan? Bukan. Arlo itu temanku.
Dia kucing baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oh. Bagaimana rupanya, Bing? Dia seperti Arlo, tapi wajahnya putih. Oh, itu Mitten. Ya, Mitten. Dia kucing tetangga. Oh. Ya. Aku tidak suka kucing itu. Mungkin ada sesuatu yang tidak kau ketahui tentang Mitten, Bing. Ayo, aku tunjukkan padamu. Apa kau juga ikut, Flop? Tentu. Kau harus diam. Lihat. Itu anak-anak kucing, Flop. Mereka sangat kecil. Mereka adalah bayi Mitten. Dia ibu mereka. Tentu. Mitten adalah betina, bukan jantan. Oh, anak-anak Mitten. Lihat. Warna mereka berbeda-beda. Ya, ada yang coklat dan ada yang hitam. Ada juga yang berwarna jingga. Halo, Mitten. Halo, anak-anak Mitten. Mungkin karena itulah dia mendesis padamu, Bing. Dia melindungi anak-anaknya. Dan dia belum tahu kalau kau ramah. Dengar, Flop. Dia mendengkur. Seperti Arlo. Hai, aku melihat Arlo dan kami main petak umpet karena dia temanku. Lalu aku lihat kucing baru, namanya Mitten. Tapi dia tidak mengenalku dan dia takut. Lalu dia, aku jadi ketakutan. Lalu Pando menunjukkan anak-anak Mitten padaku. Karena itulah dia tidak bisa berteman dan pergi. Tapi suatu hari nanti Mitten dan aku akan main petak umpet. Kucing itu kesukaan Bing. Miau. Aku datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Pando. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Plaster. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing dan Coco sedang bermain hari ini. Tolong ambil perekatnya, Flop. Ini dia. Rekat. Rekat, rekat. Tolong ambilkan lagi. Kakri. Konyol. Au, 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 au. Oh, Coco, kau baik-baik saja? Oh, jariku terluka. Oh, berdarah. Oh, Coco sayang, itu irisan kertas. Sakit. Ya, itu bisa menyakitkan. Tapi kita bisa mengobatinya. Aku butuh plester. Au, au. Jangan digerakkan dan akan kuambilkan plesternya. Kasihan, Coco. Nah, Coco, kau mau yang mana? Tolong yang ungu. Boleh aku minta yang jingga? Iya. Tidak, Bing. Kau boleh pakai plester hanya kalau kau luka sepertiku. Aku rasa Coco benar. Plester memang dipakai saat kita benar-benar membutuhkannya, Bing. Nah, bagaimana? Ya, masih sedikit sakit, tapi rasanya lebih baik sekarang. Terima kasih, Flop. Kasihan, Coco. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku harus istirahatkan dariku. Aku bisa jadi perawat, Bing. Ide bagus. Lihat, Charlie. Cepatlah, aku membutuhkanmu, perawat, Bing. Katakan bagian mana yang sakit. Di sini. Kau anak yang pemberani. Aku tahu. Charlie. Aku harus mendengarkan.
Sekarang aku harus pakai mometer. Au, Bing. Maaf. Huh? Hati-hati dengan jarinya Koko, Bing. Baiklah. Ini pukul 4. Itu tepat waktu, Bing. Tidak, Charlie. Itu untuk mengetuk lutut. Ini. Sekarang katakan boing. 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 Bagus. Sekarang kau sudah sembuh. Sekarang aku yang jadi perawat dan kau pasiennya. Oh, baiklah. Kau berbaring di sana karena kau sangat sakit. Bisa aku pakai plester? Tidak, Bing. Kau bisa pakai plester kalau kau membutuhkannya. Jangan dikunyah, Charlie. Ayo kita cari sesuatu yang bisa kau makan ya. Ayo. Sekarang bagian mana yang sakit? Lenganku. Ini sangat-sangat sakit. Bisa aku pakai plester sekarang? Oh tidak, kau benar-benar sakit, Bing. Oh, sekarang aku bisa pakai plester? Nah, ini dia. Oh tidak, 400 juta derajat. Oh, sekarang aku benar-benar butuh plester. Kumohon. Oh, baiklah. Tidak, maaf. Di sini tidak ada plester. Oh. Kita bisa membuatnya. Kita bisa gunakan perekat. Baiklah, Bing. Ini. Aku punya plester. Bing, aku sudah mengatakan kau sudah sembuh. Lihat, Flop. Iya. Aku juga punya plester. Oh. Kami membuatnya dari perekat. Oh, begitu ya. Ini sedikit geli. Karena itu bukan plester sungguhan. Seperti ini. Bagaimana plesternya, Bing? Aku tidak suka, Flop. Rasanya agak gatal. Bisa kau melepasnya? Aku bisa mencobanya. Au! Oh, maaf, Bing. Benda yang lengket bisa membuatmu sakit saat melepasnya. Au! Sini, Bing. Aku perawat. Tidak. Aku ingin melakukannya. Baiklah. Kau yakin, Bing? Aku bisa membantu? Tidak. Aku bisa melakukannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Ya, mungkin kau bisa melepaskan plester itu dari tanganmu. Caranya? Ya, pertama kita perlu berlatih. Angkat lenganmu seperti burung. Lalu kepakan ke bawah. Bagus, ke atas, lalu ke bawah. Nah, begitu. Ke atas, ke bawah. Ke bawah. Ke atas, ke bawah. Nah, kali ini aku akan memegang plesternya. Ke atas. Dan dengan cepat ke bawah. Ke bawah. Flop. Aku berhasil. Coba aku lihat. Itu rasanya sedikit sakit, Flop. Aku tahu cara mengobatinya. Aku belajar caranya di sekolah. Ini akan membuatmu lebih baik, Bing. Lebih baik? Ya. Terima kasih, Koko. Bagus untukmu, Bing Bunny. Kau sangat berani. Dan bagus untukmu juga, perawat Koko. Terima kasih, Flop. Aku pintar dalam merawat. Jari Koko terluka. Jadi Flop memakaikan plester. Dia merasa lebih baik. Aku juga ingin satu. Jadi, kami buat plester dari perekat. Tapi rasanya agak gatal. Dan aku tidak bisa melepasnya. Karena sakit. Jadi, Flop membantuku melepasnya. Dengan mengepak seperti burung. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Dan aku berhasil. Dan sekarang, aku merasa lebih baik. Plester. Itu kesukaan Bing. Tapi jika kau benar-benar butuh. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Koko. Hai, Bing. Halo, Charlie. Ciluk, Bang. Hai, Bing. Halo, Bang. Halo, Bing. Ada yang terburu-buru. Bing. Kau baik-baik saja, Bing? Dia baik-baik saja. Oh, iya.
es krim. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing sedang di perjalanan menuju taman hari ini. Halo, Arlo. Oh, Arlo kepanasan. Dia menemukan tempat berteduh yang sejuk. Kau nyaman ada di bawah sana. Flop, itu Jilly. Boleh kita makan es krim, Flop? Mohon. Kenapa tidak? Kira-kira dia ada di mana ya? Oh, itu dia. Ah, ayo kita ke sana. Halo, Popsi. Cepat, Flop, ayo. Oh, tidak. Kelinci merah. Kelinci hijau segera kembali. Ayo, kelinci hijau. Kami harus menyeberang. Kami mau makan es krim. Kau mau es krim rasa apa, Bing? Wortel lezat. Kau mau beli apa, Flop? Aku rasa aku mau membeli kebab buah hari ini. Oh, yeah. Dengan tusukan besar, dengan saus coklat, enak. Benar. Baiklah, kita pergi. Di mana dia? Ayo kita dengarkan. Oh, aku tidak bisa dengar. Hah, di sana. Dia di sebelah sana, cepat. Baiklah. Ayo. Kita membeli es krim. Oh, itu dia. Oh, tidak. Lihat. Maaf, kami sedang mengecat jembatan ini. Jadi kalian harus melewati jalan lain. Oh, kami ingin beli es krim. Dan Jilly ada di sana. Dia sudah mau pergi. Oh, begitu. Ah, ayo silakan. Kalian bisa lewat sini. Oh, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oh, dia pergi. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Kita bisa mengejarnya. Baiklah. Ayo cepat, Flo. Terima kasih. Semoga sukses. Jilly, tunggu aku. Ini pesananmu. Silakan menikmati. Terima kasih. Jilly. Oh. Jilly. Oh, tidak. Ada apa, Popsi? Oh, begitu. Dua pelanggan terakhir kita. Halo, Bing. Halo, Jilly. Halo, Jilly. Halo juga, Flop. Tadi aku tidak melihat kalian. Halo, Popsi. Kami mengejarmu ke taman, melewati jembatan, dan lari. Kalian pasti sangat kepanasan. Dan kalian ke tempat yang tepat untuk sesuatu yang dingin. Kau mau rasa apa? Aku mau beli es krim wortel dengan saus coklat. Oh, tentu. Tapi pertama, katakan padaku sesuatu yang sangat penting. Kau mau es krimnya di dalam gelas? Atau dicorong? Corong, dengan telinga. Oh, baiklah. Coklat. Nah, ini dia. Satu es krim wortel dengan saus coklat. Di dalam corong. Dengan telinga. Terima kasih. Enak. Nah, kau mau apa, Flop? Tolong satu kebab buahmu, Jilly. Dengan saus coklat di atasnya, Flop. Oh, ya. Baiklah. Satu kebab buah dengan saus coklat. Segera datang. Ini dia. Oh, sedap sekali. Terima kasih, Jilly. Sama-sama. Baiklah, Popsi. Kita harus segera pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Jilly. Dadah. Dadah, Popsi. Dadah, Bing. Dadah, Popsi. Oh, tidak. Es krimku. Oh, tidak. Bisa ditaruh lagi, Flop. Oh, aku tidak bisa, Bing. Sekarang esnya sudah kotor di tanah. Lihat. Oh, aku minta maaf. Jilly sudah pergi. Aku sangat ingin es krimku. Karena itu lezat. Dan sekarang kotor. Ayo. Ini, bisa tolong kau pegang ini untukku, Bing?
kalau begitu sebaiknya kau menjilatnya. Aku belum makan es krimku. Cili sudah pergi dan aku tidak dapat apa-apa. Ya, kau masih punya corongmu dan kelihatannya kau punya kebab buah. Ini punyamu, Flop. Maukah kau berbagi denganku, Bing? Apa bagian kesukaanmu? Aku suka pisang. Baiklah, ini sedikit pisang. Pisang. Oh, bagaimana dengan melonnya? Apakah itu enak? Enak. Terima kasih, Flop. Aku juga suka nanas, Flop. Ini tentu saja. Sekarang ini corong penuh buah. Yum. Yum. Aku melihat Jili. Kami berlari dan berlari. Dan kami sampai di sana tepat pada waktunya. Tapi es krimku jatuh dan jadi kotor di atas tanah. Aku sedih. Aku tidak jadi makan es krim. Tapi Flop membuatkanku corong isi buah dan rasanya lezat. Menjatuhkan es krim? Bing kadang melakukannya. Aku suka sekali corong buah.